Yo, hai semuanya, kembali lagi bersama gua. Jadi hari ini gua bakalan pakai bis DC3 buatan Mbak Dini dengan livery Sugeng Rahayu jurusan Surabaya Solo Semarang. Ya, seperti requestan kalian lah pokoknya ya. Nah, pokoknya kalau bawa bis ini tuh harus wajib kencang ya. Wajib kencang pokoknya. Tapi tetap safety loh harusnya. Oke, langsung aja kita gaskan. OTW Semarang. Semoga selamat sampai tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini dia interiornya. Pak polisi, guys. Sini tuh terkenal kencang ya guys, ngeri banget bawanya sih, supirnya gila, gokil pokoknya, racing abis. Kita juga harus cosplay jadi supir Sugeng Rahayu ya, biar sesuai kayak relax gitu. Belum apa-apa udah 140 km/jam, guys. Gila. Masih belum ada lawan nih. Ada razia. Suara ngeri cok, pas banget klaksonnya itu. Wah, lampu merah. Kita kemana ini? Oh, sini ya. Terobos aja dah. Yang lain aja terobos tuh. Kita ikutin yang lain aja. Lama nunggunya. Tapi terbalik nih. Wih, terbaliknya sempit banget. Lumba-lumba darat, bukan jet darat nih, ini lumba-lumba darat nih. Woi, tiba-tiba belok guys, dadakan banget anjir.
terakhir, Pak. Polisi, guys. Hati-hati, aku dikejar. Gue bakal jarang ngomong nih, harus fokus soalnya. Gila kan, kira mendadak sih, ya parah nih. Ada apa lagi ini coba? Aduh. Gimana? Gue udah mirip banget gak? Kayak super Sugeng Rahayu. Anjay. Kita cosplay, guys.
kayaknya ada perbaikan jalan nih. Oh iya benar. Ya, kita bakal mampir ke Terminal Semarang. Kita masuk dulu buat ngambil penumpang, guys. Pantura lumayan rame nih, guys. Hati-hati nih. Oke, kita sudah sampai di Terminal Semarang. Ini kamera kenapa lagi? Duh. Kenapa guys kameranya, guys? Saya Dendinya gitulah ya. Jadi mungkin cukup sekian untuk video hari ini. Jangan lupa like, share juga, dan subscribe. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. See you the next video. Buat kalian yang mau request, tinggal tulis saya di kolom komentar di bawah. Terima kasih.